Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tertinggi dari Tentara Darat di daerah selatan sampai di Jawa untuk memperhatikan pembangunan keadaan baru di Indonesia. Beliau disambut oleh penduduk-penduduk Indonesia dengan mengibarkan bendera-bendera. Sesudah memberanikan serta menghiburkan hati tentara darat di Jawa, maka beliau mengunjungi gedung peringatan perjuangan peperangan di mana didirikan di Bandung. Kemudian beliau melewati Borobudur.